balik lagi di gua di Palevi Channel. Gua kali ini bakalan bagiin tutorial atau cara bagaimana kita bisa mengkloning browser Google Chrome di PC atau di laptop. Ini contohnya, contoh kloningannya. Oke bosku, tanpa basa-basi, tanpa banyak bacot, langsung aja bosku, kita praktekin caranya. Kalian buka Google Chrome kalian, terus kalian klik pojok kanan, kalian klik tuh, ini banyak nih kloningan gua. Kalian klik paling bawah, tambahkan. Oke, udah, tinggal kalian tulis mau namanya apa, usernya terserah bebas. Gua bikin oke aja ya, gambar iconnya juga bebas, tambahkan. Oke, ini udah masuk nih. Kalian klik mulai, klik berikutnya atau next, berikutnya lewatin aja nih. Dimana saja, lain kali. Oke, ini udah nambah. Kita coba kita close ya, apakah dia bertambah? Oke, ya ini udah nambah bosku. Tuh, jadi banyak bukan? Kita coba ya, apakah dia bisa dipakai atau kita bisa akses internetnya kayak biasa. Kita coba buka YouTube ya, YouTube. Oke. Bagus, tanpa masalah dan tanpa kendala. Kita coba putar salah satu video. Dalang belok, lari lihat jalan. Kalau kalian mau menambahkannya lagi, tinggal klik aja pojok kanan, klik, kalian klik paling bawah, tambahkan, seperti cara sebelumnya ya bosku. Tinggal tulis saja namanya apa, iconnya apa, seperti cara sebelumnya. Sangat gampang kan? Ini khusus buat YouTuber pemula yang mau mengejar jam tayang, 4000 jam tayang. Kalau channel yang mau dimonetisasi kan, kalau mau ada iklan dia harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ya gampang-gampang susah lah. Ya triknya kita harus memperbanyak atau mengkloning browser Chrome ya. Jadi kita bakalan nonton video kita sendiri dengan banyak akun seperti ini bosku, dengan banyak Chrome-nya seperti ini. Tapi ada caranya lagi bosku, biar kita nonton video kita sendiri itu nggak masuk ke spam. Kalau dia masuknya ke spam itu berarti nggak real time. Kalau nggak real time berarti jam tayang kita malah bukan bertambah ya, malah bakalan disunat, malah bakalan dipotong bosku. Next video gua akan bagiin caranya. Oke bosku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.